Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Mejua-jua. Apa kabar Bapak Ibu para petani dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Wahid Tigan Channel. Oke, Bapak Ibu para petani, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit terong antaboga ya. Di sela-sela jagung sebagai penghalang-penghalangnya gitu ya, biar jangan langsung terkena angin atau sinar matahari. Bagaimana pertumbuhan terong antaboga ya, kita lihat. Mari Bapak Ibu. Inilah terong antaboganya Bapak Ibu. Sampai sana ada sekitar 6 rantaian ya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu. Wah, ini adalah terongnya. Ya, wah mantap kali. Ya, mungkin besok ini udah bisa panen Bapak Ibu. Wah, ini ya, itu keren Bapak Ibu. Nah, jadi terong antaboga ini Bapak Ibu tidak mudah lembek dia Bapak Ibu. Ya, tidak mudah lembek dan sangat diminati pasar dia Bapak Ibu semua. Ya, sangat diminati pasar terong antaboga ini Bapak Ibu. Wah. Dan juga untuk cara perawatannya ya Bapak Ibu bisa lihat seperti ini ya. Jarak ini sama sini mungkin ada 1 meter sekitar 20-an gitu ya. Karena sampingnya dulu di tengah ini adalah jagung Bapak semua. Jadi inilah budidayanya ya. Untuk mencegah keritingnya Bapak Ibu, kita selalu menggunakan Freja dan Kronus ya Bapak Ibu semua. Untuk meningkatkan bobot beratnya kita menggunakan Agrogen dan Mikrovertisten. Nah, ini bisa kita juga cor biar lebih lama panennya. Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan mikrovertimagnet ya, Bapak Ibu semua. Wow, mantap kali. Ini Bapak Ibu luar biasa. Wih, ini keren ya, Bapak Ibu ya. Terongnya. Nah, musuhnya hama yang paling dominan itu adalah kutu kebul, Bapak Ibu. Bisa dilihat. Ada yang terbang-terbang. Nah, kutu kebul dominan sekali, Bapak Ibu. Nah, inilah terongnya tadi Bapak Ibu. Wih, luar biasa keren ya Bapak Ibu. Ais, hari ini harga mantap juga ini Bapak Ibu. Harganya berapa? Ya, bau mantap lah. Pokoknya keren ini Bapak Ibu semua. Ya, yang mau budidaya terong ya ungu, antaboga atau sejenisnya boleh ya. Pengen tahu tarik teknik dan caranya? Bisa, ini adalah salah satu petani binaan kita ya Bapak Ibu. Ini mantap ini, keren kali ini Bapak Ibu semua, luar biasa ini mantapnya. Oke Bapak Ibu para petani, itu aja dari saya cek pun terima kasih. Silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Mejua-jua.